yang ngopi gitu. Yo, jadi selamat pagi. Dari mana ini? Selamat pagi. Di Jalan Ngawi. Ini di Ngawi. Kita ngopi dulu. Ya. Ngopi makan pop mie, santai-santai dulu sebelum berangkat lagi. Tonton video selanjutnya nanti ya. Hey, ketemu lagi di sini dengan Yosi dan juga teman saya nih. Kita baru sampai di tempat makan pagi jam berapa kan, Cik? Jam 10 ya? Sudah nyampe jam 9. 9-an lah pokoknya. Karena kita makan dulu sebelum mulai perjalanan lagi, kita sudah dekat. Kita sudah dekat dengan stadion. Ya, kita mandi-mandi dulu, bersih-bersih dulu biar nanti makin segar. Makan tante. Para penonton, yo sudah makan nih semua nih. Tuh, makan. Kenyangkan perut biar semangat. Mantap. Jadi para supporter Bali United yaitu NSB 12 dan juga Super Dewata sudah sampai di tempat persinggahan untuk makan pagi dulu biar semakin semangat nanti. Semoga kita akan dapat 3 poin ya, minimal 1 poin lah. Kita belanja Indomaret dulu. Ternyata tadi kita bilang setengah 10, ternyata baru setengah 9. Masih pagi banget ternyata. Aduh. Kita BAB dulu di sini. Ya, jadi karena kita datangnya terlalu ketagihan. Jadi kita sementara jalan-jalan mengungsi di Prambanan. Ya, sekedar lihat-lihat aja sih. Saya sedang neduh sebenarnya. Enggak masuk. Kita nyari es aja yuk. Iya, Cok, nyari es. Nyari es aja. Beli blangkon. Bali United selamanya, Bali United jaya, Bali United jaya, Bali United jaya selamanya. Bangku Harjo kami sampai. Dan ya, kita sekarang sudah ada di Stadion Maguwo Harjo di area parkiran. Bersama teman-teman dari Semeton Dewata nih. Oh. Hey. Lombok. Bukan asli Jogja ini. Nah. Ikuti. Kita dalam acara nyem-nyeman. Oke. Ingat tombol subscribe. Tombol bel, teng. Sekarang jam 11.52. Masih kurang lebih 3.5 jam lebih kita di sini. Aduh. Panas. Yo, Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Inilah penampakannya dari luar. Ini teman-teman yang pengen lihat. Tuh. Asli, gede. Sumpah panasnya, panas banget nih bos. Kita yang bodoh ya ini. Kita yang bodoh kesini jam segini. Iya Ci. Yang lain nuduh di sana, kita yang kesini. Masih istirahat loh. Kita aja kesini saking penasarannya nih sama stadion. Aduh. Ternyata belum boleh. Masih ditutup pagernya, harus lewat sini.
Stadion Maguharjo Sleman. Masih lama ini untuk kick off. Harga tiketnya ternyata Rp35.000 guys. Tribun hijau. PSS bayar saya netralisasi. Gak nyangka 35.000 seriusan. Tak kira 50.000, 75, 85, 35.000 bro. Mulai berjalan menuju ke stadion lagi. Semoga sudah dibuka stadionnya biar bisa melihat keadaan situasi di Stadion Maguharjo. Panasnya mekebluk, panas sekali. Akhirnya Stadion Maguharjo kita masuk. Satu, dua, tiga, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Yo, yo, dicek dulu bro. Kamera. Cek body. Iya, biasa di situ kan. Sip, oke ya. Mas Yosi. Ya. Diperiksa dulu tadi bro. Ya tadi wawancara dengan channel Jalan-Jalan Sepak Bola. Hey. Terima kasih channel Jalan-Jalan Sepak Bola sudah wawancarai saya. Semoga tampang saya bagus di sana. Yo. Masih berkumpul di depan Stadion Maguharjo. Ada Super El Jazo. Payang surai permainan muka berseri teriakan seisi lapangan. Masukin lu, masukin. Wayat, siap. Ayat, siap. Nah, masuk. Kita coba guys. Kita main ini bro. Siapa tahu dapat. Gagal bro. Gak masuk bolanya. Jauh kali lagi. Ternyata di sini ada stand-stand makanan bos. Mantul. Kita ada di sisi lain dari tribun. Wah, stadionnya gede banget ternyata sebenarnya nih ya. Asli gede nih stadionnya. Jadi benar dah nih para supporter naik ke atas melingkar untuk masuk stadion. Kita lihat di bawah tribun. Dibuat store atau dibuat apa nih ini? Iya. Ini dibuat store nih, bagus kayak di sini nih. Kayak di Megastore-nya Bali United. Ini luas banget lagi. Wih. Ada itunya lagi. Ya, inilah kita gerebek stadion. Ini toiletnya, toiletnya bos. Ini loket kayaknya nih. Tuh, loket juga di sana. Ada loket, abis itu kantor PSS. Kantor PSS-nya bos, khusus pemain dan ofisial. Jadi di sini masuk pemainnya, terus tak ofisialnya, dan juga tamu VVIP. Ternyata luas, luas banget dan gede banget ternyata. Ada lembaga pendidikan khusus mengemudi di sini bro. Ada musholahnya di sini. Oke, salat. Ya udah salat dulu deh. Apa itu? Nah, teman saya yang selalu taat beribadah. Mantap, bos. Pertahankan, bos. Kita menuju ke dalam stadion. Yo. Mantap. Cek lagi cuy. Dari Bali ya? Ya. Masuk. Melingkar-lingkar bos. Unik. Asli unik sekali ini. Tribun merah, tribun hijau. Kita tribun hijau, jadi kita belok ke kanan. Jadi setelah di scan, kita akan di stempel. Jangan, tinggal sih.
ya akhirnya kita ada di Maguhorjo, Kabupaten Itali. Gimana bos, perasaannya sudah ada di stadion ini? Stadion yang kamu impikan tuh sudah didatangi. Keren banget ya, Cuk. Jadi rompanya sumpah. Asli, sumpah. Saya pun terkagum-kagum, bos. Kayak luar negeri, Cuk. Sumpah, ngomong. Aduh, saya dibilang katrok-katrok dah saya. Katrok banget. Wih, sumpah. Ini keren banget-banget. Tidak ada lintas atletik lagi. Rumputnya terutama. Sumpah, panasnya minta ampun sebenarnya sini, cuman karena kita kegirangan melihat stadion kayak gini, aduh, katro saya bos, seriusan. Supporter Bali sudah memasuki stadion. Jadi kita masih menunggu jalannya pertandingan dimulai. Kayaknya masih teman-teman yang lain di luar semua. Asli, saya masih terpukau sama stadionnya. Luar biasa sekali supporter Bali United nih, mantap. Aksi Jalbo dan Cebol. Yo, pertandingan kedua akan dimulai bos. Gimana bos, panas bos? Panas sekali bos. Kepluk bos. Bali United selamanya. Bali United selamanya. Bali United selamanya. Bali United selamanya. Oh!
oli bos. Ternyata ada oli sini. Tujuannya biar tribun dari sini nggak loncat ke sini, yang sini nggak loncat ke sini. Masukannya bagus. Saya udah kena nih, nggak sengaja. Kalau lagi megang, ya kena. Apes. Dan inilah suasana setelah pertandingan hari ini yang berakhir dengan 0-0 skor kacamata. Sudah cukup membuat kita senang dengan pulang, sangat senang pulang dengan satu poin ini. Aduh, semoga terus berlanjut ya, kalau bisa seri minimal, maksimalnya menang dong. Yuk kita balik. Yo, hati-hati jalan teman-teman NSB 12 dan juga Semutan Dewata. Semoga kita semua selamat sampai di rumah. 1, 2. Ini udah belum nih? Udah. Yuk. Jalan. Jalan balik. Hah? Balik. Ini mandi. Oh, masuk. Enggak bos-bos ya. Satu poin, satu poin. Ini keadaan kita waktu mau ke bus padat merayap bos, dan kita tercecer. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Saya bingung. Jadi di video kali ini mohon maaf, kita tidak terlalu banyak berkomentar karena menikmati karena menikmati pertandingan dan juga sambil nyanyi-nyanyi tadi. Ya semoga kapan-kapan kita bisa kesini lagi ya. Ya, udah lagi lah. Oke. Okay. Sekian aja video kali ini, dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching, dan bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Selamanya! Bajak nih, membajak semua nih. Bajak nih, dagangan dibajak. Kelaparan semua, kelaparan. Kelaparan. Kelaparan, rusuh-rusuh.